Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita nih LC Store. Kita di belakang kita nih kita mau bongkar bal lagi, bongkar sorry lagi cekukan guys. Lagi mau bongkar bal HD, bal apa? Dress katun ya, dress katun, mix sifon. Oke, langsung aja ya kita buka ya guys ya. Semoga isinya mantul nih. Tangnya mana tadi? Kita langsung bongkar kawatnya dulu guys. Oke. Kayaknya kawatnya lebih tipis dari ini ya, dari monkey. Oke, udah semua kawatnya dibuka nih guys nih. Kita mau langsung singkirkan dulu kawat-kawatnya biar nggak kena kaki. Semoga isinya mantul-mantul nih Desti. Amin. Osket, osket. Ini kawat-kawatnya si bal HD ini lebih tipis dari ini ya, lebih kecil ya dari bal monkey. Jadi diguntingnya itu lebih mudah. Oh, masih ada. Kenapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya memuaskan ya untuk isi dari bal HD ini. Bal dress katun mix sifon. Oke. Au. Apa? Bagus sekali. Bagus sekali ya, guys ya. Ini bisa dilihat nih dari sampingnya nih. Tuh. Tuh ya. Detailnya kelihatan banyak. Mantul nih, ini kayaknya isinya jonggol-jonggol ya guys ya. Dari awal nih, kita ambil yang atas dulu nih. Dari atas kita udah dapet Lacoste nih guys. Udah dapet Lacoste, mantul. Tarikan pertama, cuman agak kotor ya, karena mungkin dia adanya posisinya di pinggir. Jadi terkena air nyerap, lalu dia kotor, bisa disetim ah. Keren-keren nih ini guys nih. Oke, kita lanjut. Ini ada yang modelnya ini ya. Rawis di tangan ya, guys. Rawis. Warnanya denim. Ini kita lihat langsung. Wis, keren nih. Dia ada pitanya. Brandnya dari apa ini? Nyimp. Nyimp. NYMPH. Oke, kita next. Kalau nggak salah ini isinya nggak banyak nih guys. Di atas 3,5. Minimal 3,5 lah ya. Dia dalamnya kayak gini ya. Tuh. Mantul ya. Dress-dressnya. Saya makan dulu ya, Pak. Oke. Karyawan makan dulu ya, guys. Bosnya makan dulu, guys. Biasa. Isi tenaga dulu malam-malam. Brandnya dari E+. Bau bal Korea gitu ya. Bal Korea baunya beda. Wow. Keren ya. Oversize. Dress ya, oversize dress. Oversize. Dia khusus yang bodinya montok.
bisa semua. Kayak siapa? Kayak kamu. Nih, warnanya putih, brandnya dari Monty. Ini warna putih juga. Kita cek warna hitamnya nih, guys. Marmalade. Kayak gini dia modelnya. Di kamera agak silau ya. Ya, karena kamu diri. Ya, mati malah. Nah, warnanya masih terlihat dengan jelas kan? Ini ada warna Tosca. Ini sengaja bikin videonya ini ya. Potret ya modelnya biar kelihatan nih karena dress panjang. Ini warna gambar burung guys. Nuh. Lucu ya gambar burung-burung. Ini motif bunga-bunga, kita cek. Motif bunga-bunga, brandnya dari CU. Wis. Katun ya. Katun ya guys. Katun tebel. Bahannya nggak tipis ya dia. Wis, ini apa nih? Gambar senyum. Bahannya adem banget. Kita lihat yang warna bunga-bunga. Wih, keren guys tuh. Mantul ya. Ini kita next. Ini apa nih? Black Pit. Ini tinggal digosok. Tinggal digosok, cuci gosok udah mantep nih. Cuci gosok. Gosok dulu baru cuci. Ini brandnya dari Thursday Island. Bunga-bunga ya. Buat yang suka bunga-bunga nih. Vintage. Ini motif kelapa ya guys. Brandnya dari apa ini? Ririnco.com. Cocok nih buat ke pantai itu. Gede sih. Ini ada yang kayak gini modelnya. Ini lucu banget, OL. OL. Brandnya dari Look Food. Modelnya gini nih, wih keren banget ya. Besti. Mantul. Batuk bu. Pelan-pelan makannya dong. Polka. Biasa aja dong Pak, jangan senyum-senyum gitu. Kelihatan di kamera juga. Plastik Island. Bukan. Bukan. Guys, bentar ya. Ambil lighting dulu sebentar. Biar ada cahaya-cahayanya sedikit. Jelek ya? Iya, jelek kalau nggak ada cahayanya, guys. Ditunggu sebentar. 5 menit. Ini bentar nggak? Ya. Kita nggak edit-edit ya, guys. Ya. Jadi, ya kalau balai jelek, ya jelek. Gitu. Kalau bagus ya bagus. Raja habis review ya Pak? Hah? Raja habis review ya? Iya. Oke, lumayan nih ada. Kita pakai lighting biar kelihatan. Wih, mati guys. Cat, jadi senggol-senggol cat. Bias gak sih? Warnanya jadinya. Dia bias karena kamunya diri. Enggak. Ini warnanya Tosca. Dia ada pancingnya gede-gede. Min. Min ya. Warna min.
Ada warna hijau ya guys. Eh hijau, coksu. Tuh, ih keren banget tau. Oh coksu sih. Ini coksu tuh. Kayak pink gitu ya, pink, pink, pink tua. Halo. Nih yang sebel gua nih guys nih, di sini salah tuh. Eh makanya depan belakang gini, eh silang aja juga ya. Itu dress silang. Oh dress silang guys, biasa tuh. Dia suka pakai dress silang tuh, dia rock ya. Undercover brandnya dari Undercover. Enak ya, Meh? Enak makan sambil nontonin orang nyepil baju. Tahan dulu dong. Oh. Enggak kan aku nanya enak kan? Nikmat gitu. Ih, bahannya apa nih? Brisket. Brisket. Oke, ada brokatnya guys. Tuh, di leher. Tuh, ih, keren banget ya. Bahannya. Soalnya nanti saya kena lambung, Pak. Lambung ya. Warnanya hitam ya, biasalah hitam lah. Nggak usah kita spill kayaknya ya guys ya, kalau hitam ya. Brokat. Tuh, bawahnya brokat dia, atasnya katun. Pak. Warna hitam nih guys. Pak. Ada brandnya nggak? Kita lihat dulu. Ah? Tadi ya ada di brandnya tulisan Cina, nggak ngerti, kita skip. Wih warnanya marun guys tuh, wih navy. Navy, sorry marun navy, wih keren ya, mantul. Sedikit mantul aku. Bikin buat kamu ya. Ya kita lihat yang bunga-bunganya nih. Kita lihat yang bunga-bunganya modelnya seperti apa. Wih, bisa terlihat dengan jelas warnanya. Cakep banget ini itu. Tuh, keren ya. Mantul. Ini press body ya. Press body nih, bukan yang pendek. Press body. Ya. Brandnya dari California. Tapi di branded tuh pak? Branded nih guys tuh. California. Ini ada outer ya. Ini kayak outer ya. Tapi ada dress, bisa dress itu ada kancing. Blazer itu. Blazer ya. Ini lucu nih guys, tuh. Lucu gak? Tuh. Kotak-kotak motifnya. Apa lagi nih? Kita lihat yang warna-warna aja ya, biar semangat. Orion brandnya tuh. Ini kotak-kotak. Kita lihat brandnya dari apakah? Balik guys. Eh, ini ya. Bentar ya. Oh, itu dia OL. Oh, ini OL. OL apa JP sih? Bawahnya ada ini enggak? Brandnya dari apa ini? Nggak tahu, tulisan Cina. Kotak-kotak. Kotak-kotak banyak nih tadi. Dari tadi, kotak-kotak, kotak-kotak. Anybody. Pusing lihat ya, garis-garis. Gitu. Ya. Tapi ini gue. Iya, enggak apa-apa. Enggak melar dia jadi. To some. Enggak, jangan. Ayah, kering itu.
Wah, ini baru guys. Brandnya dari Bershka. Bershka apa ya? Bershka pokoknya lah. Made in Korea. Made in Turki. Wede, Made in Turki guys. No. Lanjut. Forever 21. Lanjut. Ini apa nih, berat banget nih. KL. Widi, kita dapet Jonggol guys. KL dari brand KL tuh. K sama L tuh. Widi. Band X. Tinggal gosok. Bisa jadi baju kerja. Ya, apa nih L dong? Penik-penik banyak ya. Hah? Penik-penik banyak. Iya. Dia kayak ini yang tadi ya, kayak apa sih namanya? Blazer. Kotak-kotak. Kecek warna kuning. Ordinary Holiday brandnya. Ordinary bagus, ordinary. Hmm? Ordinary bagus tuh branded. Jonggol. Mana lah ini atasnya? Oh enggak, ini guys, kayak gini guys. Bunga-bunga full ya, bunga-bunga full. Tuh. Wih, keren ya. Lucu banget ya. Dari dekat. Widih. Mantap. Kita next. Mfin. Bawahnya ada brukat. Warnanya abu-abu. Belum ada minus sih dari tadi. Yang bolong ya. Yang kotor adalah satu biji. Gampang lah itu, bisa dicuci ya guys. Yang bolong kan susah tuh, bisa diapain itu. Motifnya dia abstrak. Kita lihat yang bunga-bunga lagi nih. Dia modelnya kayak gini. Iya, oh lucu banget. Iya, lucu banget kan. Baru. Dari dekat tuh. Bahannya juga enak nih guys, tuh kelihatan ya. Ada kotak-kotak. Kita lihat. Wih, masih baru dia. Brandnya dari Bershka lagi nih harganya nih. Tuh. Ini ada tag-nya. Nggak kelihatan ya, silauan. Next. Brandnya nggak kebaca. KL. Dapat dari KL lagi nih guys, kita kayak tadi nih. Papa yang manggil saya. Oke. Kita ambil yang pinggir dulu, dia minta di spill. Ini mau jatuh ke bawah. Wih, lucu banget nih guys. Next. Dean, brand dari Dean. Tuh. Bisa jadi blazer. Bisa jadi blazer. Sama kayak blazer ini. Coat, coat. What? Kita cek. Widi. Dari tadi widi-widi mulu. Apa ini? Karena belum kebuka ya guys, jadi kita bilang widi dulu guys. Warnanya hijau ya. Warnanya juga masih terang-terang sih di Bali ini ya. Masih terang-terang. Bagus-bagus ya? Bagus-bagus. Enggak ada penurunan warna. Iya, tuh bawahnya dia ada rempel-rempel. Rempel-rempel, tinggal digosok dia lurus semua, guys. Yang bulunya kepi. Iya. Udah open. Kotak-kotak banyak banget. Banyak tadi kotak-kotak. Apa itu? Apa ini? Brand apa ini? Ara, kirain Jara guys. Ternyata Ara guys. Jetnya nggak tahu kemana tuh. Ara. Berat tapi bagus itu. Bahannya. Kaos. Kaos nih. Tapi brandnya dari H&M guys.
Kan main. Midi dress ya? Enggak dong. Itu kalau dipakai. Ada rock guys. Lisket. Rock lisket ya. Rock mbak-mbak gua tuh. Ini apa nih brand ini? Cakep banget itu. Wih, Paul Enjoy Uniqlo. Kolaborasi ya. Wih, keren banget. Keren banget itu ya. Kenapa? Gambarnya ini gambar kucing ya, guys. Tuh. Kecil-kecil. Uniqlo. Apa? Kita udah dapat. Perlu biar ini saya. Ya, aku mau Sis Fly. Oke, okay, next. Tanggung. Problem. Oh, bunga-bunga lagi nih. Wow, ow. Bunga-bunga kecil-kecil, Tilbury brandnya. Vintage ya, guys. Tuh, vintage. Bahannya katun ya, guys. Mantul. Katun ya? Iya. Tuh dia motifnya kura-kura. Ini gimana sih guys? Balik guys. Kebalik ternyata. Brandnya dari apa nih? No brand ya. Brandnya nggak ada ya. Brandnya nggak ada. Brandnya nggak ado. Brukat. Muncullah si Brukat. Dapat H&M lagi guys, tuh. Wis. Lucu. Iya, lucu banget. Dapat H&M kita. Dapat dari Paris. Paris Atelier. Ada apa? Paris nih guys nih. Tuh. Wih, bunga-bunga nih, tuh. Ini mantap. Mantap, mantap. Oh, outer ya? Outer. Nggak robek kan? Nggak robek. No minus. Kalau minus kita kasih tahu. Soalnya ini sambil dicek juga, gitu. Kita sambil cek juga minus enggaknya. Enkino. Oke okay, guys, sorry kejeda ya. Kita lanjut. Vale, wih keren banget tuh wih, warnanya guys tuh. Wih terang, warnanya terang. Ada bunga matahari nih guys. Ada brandnya nggak? Oh tidak ada. Cerah banget di kamera, parah. Nah, cerah sih bener. Lo kalau ditambah lampu kan kelihatan banget aslinya ya. Wah, navy. Lihat warna putih ini nih. Egg second. Cakepnya. Polka, kita lihat polka guys. Wow. Cantik. Cakep banget tuh. Tuh dia. Ya. Dia kayak kimono gitu atasnya. Tuh. Ini nggak ada brandnya. Polos ya. Berat sekali ini. Brandnya dari Mixo, kayak gini modelnya tuh.
Lucu banget ya, ada rumbai, ada apanya bawahnya motif. Uniqlo. Ini kita mau lihat ya, susah guys, sebentar aja itu. Kita lihat yang bunga-bunga lagi nih. Ada brandnya nggak nih? Pigmen. Tuh. Tangannya balon dia guys. Trompet. Enggak balon. Balon trompet apa kayak gini? Modelnya bunga-bunga tuh. Ada lagi model daun. Keren ya. Mantul nih. Kita cek dulu yang ini nih. Brandnya dari bahasa Cina ya guys. Tuh dia ada kancingnya. Ada bling-bling juga. Widih, kayak penyanyi dangdut ya guys tuh. Bling-bling. Ujungnya pakai penyanyi dangdut. Zara guys, Zara basic. Tuh, ini karena belum digosok aja ya. Tuh, dia ada talinya. Zara basic, kita dapat Zara. Lembut banget bahannya. Ini brandnya dari nggak kebaca, something apa gitu. Tapi ada brandnya. Next dari La Ali. Warna putih, ada brandnya ini guys, dari Kadaba. Rata-rata mereka ada zippernya ya. Ada brandnya nggak? Motifnya apa, kotak-kotak gitu. Putih smoke. Bahannya ada biskuit gitu guys. Ini gimana nih? Oh, kebuka gini. Wih, di... Ini baru kelihatan gitu. Nah, ini baru kelihatan reject nih guys, sobek. Yang reject kita pisahkan dulu. Agar yang lain tidak ikut reject ya guys. Valet. Brand dari Valet. Ini ada motif daun-daunan. Dia yang pinggangnya bolong gitu guys ya modelnya. Nah, ini kita dapat bunga-bunga lagi nih. Wis. Bunga-bunga. Dan ini bunga-bunga lagi. Ih, mantul banget ya. Mantul. Mantap betul. Ada lagi tuh, bunga-bunga lagi.
isinya bagus-bagus nih, guys. Isinya bagus-bagus. Kita dapat brand dari Dress Me Up. Iya. Ini brandnya dari nggak ada, ada brandnya cuma nggak kebaca ya guys. Cakep banget tuh. Berkat-berkat. Berkat tali. Ini ada yang kecil. Wih, ada emas ya guys nih. Ini brandnya dari nggak ada brandnya ya. Ini kita dapat yang kotor, cuma bisa dicuci ya. Aman kalau kotor. Kalau bolong yang pusing guys. Ini brandnya dari Allure. Modelnya kayak gini. Pigment brandnya besar, ukuran besar. Ada baju tuh, ada baju macan guys, brandnya dari Philosophy. Baju dress motif macan ya guys. Wih, keren banget gak sih? Keren banget gak sih? Bahan dingin. Mantul. Bahan jersey licin. Amat tuh guys. Yes. Model outer ya. Itu isinya keren-keren guys. Kita dapat dari Mango. Mango? Iya. Itu loh. Itu. Outer ya guys. Cakep banget dia, ada ini ya, ada kantong. Kita dapat outer kita. Ada kantong ya. Ini Mango juga. Ini hitam-hitam. Kalau brandnya enggak, kalau brandnya harus di-spill. Ini brandnya kurang gede guys ya. Tuh, sampai segini. Ini brand bagai buku ya guys. No Blend Internasional. Ini kan nih, ini apa ya? Ih, keren banget. Ini cuma satu ya, di sini ya? Ya, dua. Outer. Talinya nyangkut guys. Wih, brand guys, Simply Vera Ferawang. Buka. Buka pagi. Nanti dia buka pagi. Buka lagi.
Itu berkatnya berkat dress ya guys. Kita tempolkan. Lucu banget dia tuh. Ya ampun, ini banyak outernya tau. Iya. Tuh. Ini outer lagi sih. Outernya banyak. Ini outer lagi guys. Ini di bawahnya gitu. Outer-outer. Iya, outernya ini banyak sih. Ini ada kancingnya. Kancing. Cakep banget. Brand F2F nih. Warnanya polos ya. Mungkin masih Pak. Forever 21. Apa? Lari langsung. Ini LV gede banget guys. Ini oversize. Ush. Oversize. Oversize. Kotak-kotak. Bukat maning. Bukat maning, bukat maning. Teori. Ya, lo proses. Jadi. Bunga-bunga. Bunga-bunga lagi nih. Bunga-bunga juga tuh. Jahitan ya? Apa ya? Masa lo dijahit-jahit juga ya? Porsche chair. Ada ada Porsche. Ih, mantep banget ya guys. Tuh bunga-bunga, bunga-bunga lagi. Thai food brandnya. Next. Ki fiber art. Licin banget bahannya. Apa lagi versus Made in IT X bunga-bunganya banyak ya. Bunga-bunga ini nampol guys, nampol gitu tuh smok guys, kita dapat ele guys tuh. Ini outer kita dapat ele, ada kantongnya, ada duitnya nggak nih guys? Nggak ada ya ele. Ini sama sekali bunga-bunga lagi. Ini apa nih? Tebal sekali. Wow, brandnya dari Cina guys. Gak tahu apa nih guys ya. Ada duit, ada duitnya nggak nih? Gak ada. Dia gak meninggalkan uang guys. Untuk kita para bongkaran bal. On secret. Apa sih lucu banget? Alpha.
itu harus diikhlas alam. Brandnya dari Dodri. Dodri. Warna hitam. Oh ini ada brandnya guys. Sistem-sistem dong tulisan zippernya. Ini dari Mentor ya guys. Sanitros. Kalau sama aja ya. Tuh. Kultur kultur kal ya gitu Calvin Klein Heidi cek kak kita lucu. Trend collection dia ininya banyak banget nih bunga-bunganya ya guys, bunga-bunganya full. Bunga-bunga lagi. Iya isinya banyak juga nih guys. Nanti kalau ada yang mau nanya isinya berapa, tanya aja ya di komentar. Nah, kita kasih tahu isinya, harganya apa kek, nggak apa-apa. Yang mau diketahui. Dress dress. Itu ada yang kayak gitu-gitu tuh yang jelek-jeleknya itu. Kita dapat Zara guys, mantap Zara lagi. Same curve. Tinggal gosok. Nothing better. Ini bunga-bunganya banyak sekali tau. Mantap. Lucu. Cantik banget nih. Ada brandnya. Ada brandnya. Tapi lucu banget sebentar. Iya, atasnya berukat ya itu. Ya, ada yang nempel nih. Ini satu ya. Ini kenapa sih? Ini sih. Oversize juga. Warnanya lucu banget ya. Itu daleman ya. Ini banyak banget nih isinya nih, kayaknya nih. Isinya banyak banget nih. Tuh. Isinya masih banyak, guys.
Kuah apa yang masih? Itu ada BH-nya guys tuh. Ada yang campur BH guys ternyata. French modern. Sumpah ini keren-keren banget. Namanya dress ya, Mak. Pikiran aku tuh dress ini. Gimana? Dress vintage ini, makanya lupa. Kalau vintage itu lupa studio, 16 juta. Vintage ya, 16. Banyak sih. Tapi ada nggak? Bunga semua dia. Ini kan masih campur ya. Terus tumit-tumit. Tapi jelas terus. Ini sih abis ini mau belanja ya guys, blus. Blus. Tapi abis ini kelar kita mau beli blus. Ini clue. Dia lebih ke tunik-tunik ya. Oke, kita udah hampir selesai nih, bestie. Jadi kalau ada yang mau ditanya ini atau mau pakai usaha atau mau beli bal-bal bal gede bisa hubungin kita ya. Yang mau tanya-tanya bisa tanya di kolom komentar. Buat teman-teman yang udah nonton terima kasih, jangan lupa di like, comment, subscribe, share dan lain-lain. Oke, kita tutup aja ya, karena udah selesai juga nih, udah habis juga nih kita review semuanya. Oke, semoga ya, guys, ya. Kita mau buka bal apa? Ya. Mau ngasih ya. Rekomendasinya. Rekomendasi apa mau dibukain bal apa nanti kita bukain balnya. Gitu. Komen aja ya, guys, komen biar kita semangat buat apa sih namanya? Konten buka-buka bal gitu. Iya. Jadi kita semangat buat buka bal. Oke. Semoga sehat selalu buat kalian ya. Bye.